Nilai ekspor Indonesia sepanjang bulan Februari tercatat sebesar 14,10 miliar dolar Amerika Serikat atau turun 3,14% dibanding Januari 2018. Namun jika dibandingkan dengan Februari tahun 2017, ekspor Indonesia naik 11,7%. Ekspor bulan Februari 2018 terdiri dari ekspor migas sebesar 1,39 miliar dolar Amerika Serikat dan ekspor non-migas sebesar 12,71 miliar dolar Amerika Serikat. Penurunan ekspor non-migas menjadi penyumbang terbesar turunnya ekspor pada bulan Februari. Nilai ekspor Februari 2018 terpantau lebih tinggi dibandingkan dengan ekspor Februari 2017 yang hanya 12,61 miliar dolar Amerika Serikat.